Draw semifinal, Japan Open 2024. Hari Sabtu, 24 Agustus. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal Japan Open akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di semifinal Tunggal Putra, Si Yuki akan melawan pemain Perancis, Alex Lanier. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, di semifinal lainnya, Kodai Naraoka akan melawan Chou Tin Chen. Rekor pertemuan, 0-4, untuk keunggulan Chou Tin Chen. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Tai Zu Ying akan melawan pemain Thailand, Busanan Ong Bam Rungpan. Rekor pertemuan, 17-3, untuk keunggulan Tai Zu Ying. Dan semifinal lainnya, Supanida Katet Hong akan melawan Akane Yamaguchi. Rekor pertemuan, 0-3, untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Goh Zifei, Nur Izzuddin, akan melawan wakil Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana. Pertandingan Leo Bagas merupakan partai kelima dan dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, di semifinal lainnya, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Pertandingan Fikri Daniel merupakan partai kedua dan dimulai sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Baek Hana, Lee So Hee, akan melawan Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Rekor pertemuan, 5-0, untuk keunggulan Baek Hana, Lee So Hee. Dan di semifinal lainnya, Jia Yifan, Li Wenmei, akan melawan Liu Shengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Yang Po Suan, Hu Lingfang, akan melawan Tang Chun Man, Teying Suet. Rekor pertemuan, 0-3, untuk keunggulan Tang Chun Man, Teying Suet. Dan di semifinal lainnya, Cheng Xing, Zhang Qi, akan melawan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin.